Di Treskrimum Subdit 3 Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penipuan online yang dilakukan oleh WNA asal Afrika. Penipuan ini bermodus dengan alih-alih berkenalan online di media sosial, kemudian memacari korban yang sudah menjadi sasaran. Setelah 3 bulan berkenalan, tersangka mulai mencoba meminta uang kepada korban dengan alasan mengklaim asuransi ayah tersangka yang sudah meninggal dunia, serta untuk melakukan investasi. Korban mulai mencurigai penipuan ini ketika uang yang sudah diberikan tidak kunjung memberikan feedback atau dikembalikan kepada korban. Kerugian yang dialami korban mencapai 15 miliar rupiah. Tersangka WNA dibantu juga oleh 4 WNI sebagai pembuka rekening bank dan bertugas untuk menarik uang tersebut. Akibat perbuatannya, 1 WNA dan 4 WNI dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukum selama 20 tahun kurungan penjara. Sekitar 15 miliar, hampir 15,8 miliar, saya pertegas saja, 15,8 miliar. Tersangka yang sudah kita berhasil amankan itu ada 5 orang. Satu warga negara asing, inisialnya AF, ini warga negara dari Nigeria. Ya. Satu lagi tersangka ini berada di luar negeri. Ya, nanti akan saya ceritakan kronologisnya. Kemudian yang 4 ini, yang pertama inisialnya HIT, umurnya 30 tahun. Perannya ini yang melakukan penarikan uang dari ATM. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan.